Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to Mikito TV. Ketemu lagi dengan Pak Dian. Apa kabar semuanya? Semoga sehat-sehat semuanya. Nah, kalian tuh di depan ini, di depan Pak ada mainan. Nah, kalian tahu enggak mainan apa ini? Betul sekali, Beyblade. Jadi akhir-akhir ini Pak lagi ketagihan nonton Beyblade ya di YouTube. Jadi pengen beli Beyblade juga. Jadi seminggu kemarin jadi Pak beli ini sama stadion. Itu dicoba agak terlalu kecil ya, coba kalian lihat. Nah, ini kedapatan stadionnya atau arenanya. Ini kalau diukur ya kurang lebih 1 jengkal Pak, atau kurang lebih 25 cm atau 20 cm. Nah, ini Beyblade ya. Valkyrie dan apa ini? Zeus ya. Nah, kemarin Pak coba main di arena ini, ternyata arenanya terlalu kecil ya. Oh, ini lupa. Ini Pak ganti, Pak tukar ya. Kita tukar lagi, kembalikan. Ini drivernya pakai driver Valkyrie. Kita ganti dulu. Valkyrie pakai driver Valkyrie. Zeus pakai driver Zeus. Kah? Aman. Oke. Ini kenapa Pak ganti ini driver Valkyrie di Zeus versus di Valkyrie, karena ini Zeus kalau pakai drivernya dia cepet banget, dia burst drive. Nah, jadi Pak ganti dia lebih aman. Sekarang kita tes permainannya. Arena ini menurut Pak terlalu kecil untuk dibattlekan. Jadi seperti yang bilang burst. Jadi dia terlalu kecil untuk dimainkan battle. Kita coba sekali lagi ya. Sekarang kita tukar drivernya. Mana tadi? Valkyrie pakai drivernya Zeus. Zeus pakai drivernya Valkyrie. Dua-duanya kita menyerang ya. Jadi kalau di arena kecil ini mereka agak kurang cocok untuk dimainkan. Kita coba lagi. Oh shoot. Nah, jadi ya. Jadi karena ini menurut Pak terlalu kecil ya, makanya Pak beli stadion baru plus Beyblade yang versi terbaru. Semoga saja bagus ya. Mari kita unboxing arena baru ini. Tinggal semoga saja tidak ada bagian yang pecah ya, karena ini packingnya cuma pakai bubble wrap, tidak ada kardusnya. Dan sudah terlihat sedikit. Iya teman-teman, ini sudah keluar. Ini packingan bebek ya. Nanti kita buka, kita keluarkan ini dulu. Kita keluarkan arenanya. Ini di arenanya. Dibandingkan dengan yang sebelumnya, ini bahannya beda ya. Ini pakai plastik yang tebal. Kalau yang ini pakai mika. Kita bisa keluarkan arenanya. Di sini ada bagian merah-merah ini untuk tagernya ya, biar bebek tidak keluar arena. Secara visual terlihat jauh lebih keren ya yang ini, tapi kalau diameter sepertinya sama, sekitar 25 cm. Tapi kita lihat dulu apakah bakal sama sensasi bermainnya kalau pakai yang ini dengan yang lama. Kita pasang dulu guardnya. Tapi alhamdulillah ya, tidak ada yang pecah. Kalau itu tadi bubble wrapnya, biar pun ada kotak, bubble wrapnya lumayan tebal di kasnya, jadi alhamdulillah aman. Kalau seperti ini mungkin Pak bakal beli lagi ya, biar bisa main bareng anak-anak di sekolah.
Oke, sudah terpasang semuanya. Kita bakal coba memainkan Beyblade Valkyrie lawan Zeus lagi. Kita rakit dulu yang ini. Tadi kan burst Valkyrie-nya. Aduh. Oke, sudah. Sekarang penampakan lebih bagus ya. Kita coba lagi bermain mengadu antara Zeus dan Valkyrie. Kalian pilih yang mana? Zeus atau Valkyrie? Alpha coba di Zeus lagi ya, karena pas nanti biar kita berhenti. Kita turunkan Zeus kan? Zeus Zeus lebih seru ya dibandingkan yang tadi, karena tidak terlalu banyak ini. Kalau yang tadi dia ada bagian menonjol seperti ini, dia terlalu agak ganggu ya kalau dia battle-nya. Zeus biarpun dia duluan di launch, ternyata lebih bertahan daripada Valkyrie. Jadi pemenangnya Valkyrie. Kita coba lagi. Astaga. Go shit. Go shit. Blam 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 blam. Go shit. Jauh lebih bagus ya, lebih seru. Mantap serangan Valkyrie. Sayang sekali Zeus menangkan ronde kedua. Kita coba lagi. Tidak mau lepas saudara-saudara. Kita coba lagi. Serius masih bertahan di tengah. Kalau kita dong. Iya. Oke, kalah lagi. Sekarang penasaran dengan Beyblade baru yang Pak buka, yang Pak beli, coba kita buka sekarang. Apa nih, dapat apa nih? Micro Essence Protein Cream. Apa nih? Dapat bonus ya dari penjualnya. Tapi apa nih? Makanan untuk kulit ya, serum untuk kulit. Entahlah, nanti kita kasih ke orang lain. Nah ini dia, aduh boxnya banyak ya. Sick Excalibur. Kita akan unboxing sekarang juga. Launchernya sama dengan yang punya kita ya. Ini yang KW ya, merek MQ. Mereknya MQ. Kalau yang ori itu mereknya Takarotomi atau Hasbro juga ada. Kalau versi dari Jepangnya itu Takarotomi. Ini launchernya. Oke, kita bakal bongkar dulu. Ini drivernya, driver dari Excalibur. Dia ada untuk kayak springnya dibanding kalau yang ini cuma polosannya, gak ada springnya. Ini stikernya, nanti gak usah kita pasang dulu. Ini gearnya. Nah ini chip port. Jadi bakal kita rakit. Mari kita rakit. Oke, sudah terpasang. Kita bakal coba mainkan dulu. Three, two, one, go. Waduh, lumayan ya.
lumayan asik ya. Tapi putarannya agak sebentar ya kalau dibanding yang versi ini tadi. Coba kita battle kan. Oke. Untuk ukuran dia enggak terlalu jauh beda ya dengan yang ini dari season 1 kalau enggak salah ya. Kalau yang sekali pun kok lupa dari season berapa. Kita bakal coba battle kan lawan apa dulu? Lawan Valkyrie ya. Three, two, one, go. Valkyrie serangannya sangat kuat dari Valkyrie. Tambah lagi. Oke. Spin finish ya dari Valkyrie. 1-0. Kita coba lagi. Sekarang Valkyrie yang kita launch duluan. Oh, bersadar ya. Ini cuma bisa launch kanan ya. Putaran kanan, kalau yang ini bisa kanan dan kiri kalau launcher yang ini. Enggak masalah. Putaran juga enggak terlalu enak kalau dibandingkan yang ini. Yang ini lebih nyaman dipakai. Kalau yang bawaan dari kotaknya Zeus, Excalibur ini kurang terlalu nyaman. Jadi kita pakai yang lama ya. Kita turunkan Valkyrie dulu. 3, 2, 1, go. 3, 2, 1, go. Siapa yang akan kalah duluan? Berbarengan, tidak ada poin. Satu kali lagi, kita launch Excalibur lagi. Three, two, one, go, go. Valkyrie memang sangat agresif ya dibandingkan B yang lain. Yang cocok kita dikirimkan attacker so. Oke. Valkyrie yang menang ya karena tadi Excalibur duluan. Sekarang kita coba lawan Zeus versus Excalibur. Pertama kita launch ini dulu, Zeus dulu. 3, 2, 1, go. Shoot. Go shoot. Zeus kendalaku sangat kuat. Zeus tidak ada tanda-tanda tenggoyang sementara. Excalibur over finish. Babak kedua kita akan launch Zeus dulu. Three, two, one, go, go. Wow, burst. Gila teman-teman, barusan pertandingan yang sangat epic, langsung burst. Zeus terpental jauh, ya. Tak jauh ngambilnya tadi. Sekarang kita coba lagi babak ketiga. Kita akan launch ini dulu. Sorry. Excalibur dulu. 3, 2, 1, go. Go. Akankah burst lagi? Atau over finish lagi? Waduh, burst. Keren. Jadi biarpun dia putarannya nggak terlalu lama, nggak terlalu kuat, tapi dia attack-nya itu loh, attack-nya lumayan keras ya. Jadi Zeus selalu burst ya. Gimana seru kan? Nanti bakalan beli lagi ya. Kita koleksi banyak-banyak Beyblade-nya. Kita bakal coba yang original juga yang dari Tank Paratonic. Bagaimana menurut kalian? Bagus yang mana?
Kalau menurut Pak, arenanya tadi bagus ya, seru ya pakai arena ini dibanding yang ini. Kalau yang ini, arena lama Pak ini kurang banyak aksinya, karena dia banyak nabrak-nabrak di dindingnya. Kalau ini, mantap. Menyenangkan sekali main di arena ini. Insya Allah Pak, bakal beli lagi arenanya buat main dengan anak-anak, dengan siswa Pak. Jadi, tunggu di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang sudah menonton. Jangan lupa komen ya, like dan subscribe. Thank you. Dadah.